pemirsa, ini pagi pagi nih jam 9, bangunnya kalau hari Minggu agak siang. Tadi harusnya jam apa? Mau pindah ke situ? Hah? Rafathar mau ke situ? Ini singgah sananya Rafathar nih, dia suka banget ayunan. Harusnya tadi pagi jam 6 pagi aku lari ke daerah Senayan, tapi baru bangun. Jadinya di atas sih Gigi sama yang lain-lain mau pada olahraga Zumba. Apa? Tutut. Hah? Tutut. Apaan? Tutut. Tutut. Apa tutut? Tutut. Mau naik tutut? Ya udah bentar ya. Begitulah aktivitas Raffi Ahmad Ahad kemarin saat libur dari rutinitas pekerjaannya di dunia entertainment yang super sibuk. Pagi hari, Raffi sudah menggantikan tugas istrinya, Nagita Slavina, menemani putranya, Rafathar Malik Ahmad, main ayunan di halaman rumahnya di kawasan Pondok Labu, Jakarta Selatan. Puas main ayunan, Rafathar meminta kepada Raffi untuk naik motor gandeng yang disebut Tutut. Udah ya? Ya. Selesai naik motor gandeng, Raffi mengajak Rafathar ke arena bermain yang ada di dalam rumahnya. Ups, ternyata di dalam rumah ada Ami Kanita, nenek Rafathar yang kemudian ikut mengajak main. Cukup lama menemani Rafathar bermain, selanjutnya Raffi memberi sarapan untuk buah hatinya yang berusia 1,5 tahun. Ups, ternyata Rafathar tidak mau makan, meskipun Raffi sudah membujuknya. Raffi pun menyerah lalu minta bantuan Gigi yang sedang senam Zumba untuk menyuapi Rafathar. Dan Raffi pun ikut-ikutan senam Zumba. Lihat papa ya. Enak banget deh. Makan dulu. Hah? Mau liatin mama? Yaudah yuk, kami liat mama. Mama.